dikurangi 3 ditambah 2 dikurangi 5. Woi, pelan-pelan kali. Siapa yang bangga banget sama sekolah dasarnya dulu? Kalau kalian bangga, berarti kalian sama nih sama Vincent dan Desta. Saking bangganya, Vincent dan Desta pengen ngebuktiin kalau mereka masih ingat soal-soal waktu SD dulu. Nah, ini dia tantangan versus soal-soal sekolah dasar Vincent versus Desta. Jam 10, salah. 9:30. Betul! Yes! Yes! Kita mau bikin party di sini. Titik! Mumpung Bastian dan Mas Adi lagi sama-sama ditinggal istrinya, mereka berencana bikin party, khusus laki-laki aja. Sound system doang mana lengkap. Ini mau bikin party tapi begini gimana jadi sih? Gimana? Ajak DJ! Saya ada kenalan, DJ Papa Natas. Ini loh, DJ yang saya ceritain, DJ yang terkenal itu. Oh! Tapi semua rencananya hampir batal karena ada Tania nih datang tiba-tiba. Tania balik lagi, ayo cepet-cepet kubar. Jadi untuk yang lain, gue tugasin untuk bikin liputan persiapan gladiresiknya. Jelang final Piala Sudirman, tim Entertainment News ditugaskan oleh Mas Dewo untuk meliput saat gladiresiknya. Kalau tugas aku apa? Ya kan ngurusin HT. HT? HT doang. Kerjaan Mas Andika beneran udah selesai tuh? Belum. Cuma dikasih tanggung jawab aja, Andika langsung menyepelekan kerjaannya nih. Loh katanya Mas Andika di Tribun Timur. Ini barat mas, monitor. Ini barat? Iya, barat mas. Jangan kayak Andika ya, good people. Sekarang lu teriak kenceng-kencengnya, lu gak akan gampangin kerjaan lagi. Cepetan, kencang. Yang kencang. Di sini mas. Halo good people, pasti pernah ngerasain hari yang nge-bete ini ya? Atau mungkin sekarang lagi bete? Di net ada program baru yang bisa bikin bad times kita berubah jadi good times. Gak cuma bagi-bagi hadiah, program ini juga punya banyak segmen seru. Coba pilih warna undangannya mana yang bagus. Budi kan belum punya calon istri, Bu. Ini undangannya buat Ibu. Gimana rasanya kalau tahu punya calon bapak tiri yang ternyata seumuran sama kita? Pasti bingung dan aneh banget kan? Lamar jadi guru baru, Bu. Memangnya guru yang lama kemana? Nah, kira-kira itu yang lagi dirasain sama Pak Budi. Jangan pernah ikut campur urusan saya. Di sisi lain, calon bapaknya Pak Budi ini harus berjuang banget memenangkan hatinya Pak Budi. Hati mereka ketemu nggak ya akhirnya? Saya tahu. Anda berusaha keras dekat dengan saya. Dan Anda minta Ibu untuk menceritakan seluruh masa kecil tentang saya. Saya tidak akan meremehkan pekerjaan saya lagi. Sekali lagi. Saya tidak akan meremehkan.